Perlu kita perbaiki bahwa kencing yang benar itu adalah congkok. Apa hikmahnya? Satu, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara congkoknya? Yang pertama adalah seseorang kencing congkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi, maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata. Tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini, terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana, yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini, terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Terus ini tadi di belakang. Ini begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini plek. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini. Ini najis semua. Jadi ini monggo. Latihan Pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wudhunya pasti tidak beres. Kalau wudhunya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelek tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya, ini praktek, saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba. Kamar mandi, saya kencing berdiri. Banyak kan? Di tempat-tempat itu kan kencing berdiri yang dibuat gak gini itu kan? Banyak Pak. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah, saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya ambil tisu, saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya rukuk, saya coba di kamar mandi, saya rukuk. Ternyata ini dapat tekanan, basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam, ya toh, pakai celana dalam dari katun. Dari katun atau dari kain. Kira-kira tampak enggak? Enggak tampak, tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis enggak celana dalam kita? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wudhunya? Ini yang kita lupa. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini, maka dijatuhkan. Ini plek, dijatuhkan. Jadi ini seperti ini, bukan lurus begini. Bukan lurus. Tetapi ini jangan gini. Ini jangan. Nah, gini duduknya enak banget. Plek, ini kemudian dijatuhkan. Nah, di saat dijatuhkan itu, maka posisi klep tadi yang seperti ini, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun, seret, akan ngadep ke bawah. Sehingga dia akan keluar habis. Seret, akan habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis, kencing, habis, terus kemudian kadang-kadang masih tersisa. Masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri, boleh digoyang. Enak. Digoyang. Karena posisi seperti ini tadi, apabila kita goyang, set, dia berubah. Berubah, dia akan keluar lagi. Jadi cukup ini saja. Celek, plek, langsung dia keluar. 2-3 kali tidak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Nah, setelah selesai seperti ini, selesai seperti ini, yang kedua adalah hendaklah berdehem. Hendaklah berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Ini juga penting. Berdehem yang benar itu bukan bukan. Berdehem yang benar itu perlu belajar.
Gimana cara berdehem yang benar adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas, di saat seseorang tarik nafas, ini paru-paru mengembang. Set, kemudian ini ada batas antara rongga dada sama rongga perut. Ini ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas. Di saat seseorang narik nafas, itu seperti mangkok atau piring atau cakram, di mana dia akan lurus. Jadi diafragma di saat kita narik nafas, naik ini, lurus. Terus kemudian di saat kita hentakan, dia akan ces begini. Di saat begini, dia akan menekan rongga perut, kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing, sehingga yang ditekan adalah bus, 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 dia akan keluar. Tetapi kalau lego dikini, belum. Jadi, tidak keluar. Gampang ya, seolah-olah gampang. Saya belajar berdehem itu 15 hari. Yuk, bagaimana cara berdehem yang benar?